Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update event yang ada di Mobile Legends. Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Sena Gaming. Oke teman-teman, mari kita ke inti videonya. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas kembali ya untuk event Spring Festival Discount, dimana untuk event ini beberapa waktu yang lalu itu pernah hadir ya, cuman langsung dihilangkan oleh Mobile Legend. Dan sekarang di periode ini akan dihadirkan kembali ya teman-teman ya. Di sini bisa kita lihat ya untuk tampilan dari eventnya. Yang pertama kita login dulu, seperti biasa kita masukkan ID kita, lalu ID server kita, dan kita tekan dapatkan kode ya. Kita tekan dapatkan kode, lalu kita masuk ke akun Mobile Legend kita masuk ke mail, dan di situ ada kode verifikasi ofisialnya ya, dan di situ ada beberapa kode yang bisa kita masukkan. Langsung kita masukkan ke kolom kodenya ya, dan tinggal kita auto login teman-teman. Oke, kita sudah login ya. Jadi loginnya itu simple sekali. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu cara login di web event ya, seperti itu caranya ya. Nanti untuk link event ini akan saya sertakan juga di deskripsi teman-teman. Seperti yang pernah dijelaskan di sebelumnya, di sini ada diskon ya teman-teman ya, ada diskon skin. Bisa teman-teman lihat di sini ada skin Angela yang Venom, lalu Grok Venom, lalu ada Leslie yang spesial dan Haya spesial, serta skin Alucard yang spesial ya. Lalu ada beberapa hero yang di diskon juga, dan ini hero-nya lumayan ya karena ada diskon BP-nya teman-teman, enggak hanya diamond saja ya. Ada skin Angela, Grok, Leslie, Hayabusa, dan Alucard sesuai dengan skinnya ya teman-teman ya. Lalu ada penawaran spesial yang menurut saya ini sangat worth sekali, karena di sini kita bisa membeli rare skin fragment bundle dengan menggunakan BP teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan rare skin fragment, ini kesempatannya untuk bisa mendapatkannya, karena kita bisa mendapatkannya dengan kita menggunakan BP teman-teman. Jadi kita nggak perlu gunakan diamond ya, kebanyakan rare skin fragment itu kita dapatkan dengan menggunakan diamond teman-teman. Oke, kita masuk ke peraturan event ya. Durasi event, waktu untuk menyelesaikan quest membantu teman di website dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 22 Januari. Dua, waktu untuk melakukan pembelian atau waktu server ya, tanggal 16 Januari sampai tanggal 22 Januari. Pembelian dan pengiriman mungkin akan terdapat keterlambatan ketika melakukan refresh jumlah diamond atau battle point jika Anda telah berhasil melakukan top up. Tetapi jumlah diamond Anda tidak berubah, mohon melakukan refresh pada halaman dalam waktu 5 menit. Item yang Anda beli telah dikirim ke mail atau in-game Anda, silakan login untuk mengklaim mereka secara tepat waktu. Lalu assist point ya. Selama durasi event, login dan Anda dapat memperoleh 1 access point. Anda hanya dapat memperoleh 1 access point secara total melalui login. 2. Kirim link event kepada teman-teman Anda. Setiap bantuan dari teman Anda yang login melalui link yang Anda bagikan akan memberikan Anda 5 access point. Tidak terdapat batasan pada access point yang Anda dapat peroleh melalui cara ini. Jadi nggak ada batasan ya teman-teman ya. Bisa sebanyak-banyaknya ya. Sepertinya seperti itu ya, karena di peraturannya tertulis seperti itu teman-teman. Anda juga dapat membantu teman Anda. Setiap bantuan akan memberikan 1 assist point kepada Anda setelah membantu teman. 4. Anda memiliki 5 kesempatan untuk membantu teman setiap hari. Kesempatan membantu teman akan direfresh pada pukul 00 setiap hari. Anda hanya dapat membantu setiap teman 1 kali ya. Untuk hadiah, kami telah mempersiapkan Spring Festival Pack dengan 6 tingkat yang berbeda. Anda dapat membuka mereka ketika access point Anda mencapai 1, 6, 15, 25, 35, dan 50. Untuk Spring Festival Pack yang belum terbuka, silakan melakukan tap pada icon di progress bar untuk melihat isi hadiah tersebut. Untuk Spring Festival yang telah terbuka, silakan melakukan tap pada icon di progress bar untuk mengklaim hadiah. Item yang telah Anda kirim, yang telah Anda klaim, akan dikirim ke dalam mail in-game Anda. Silakan login ke dalam game untuk mengklaim mereka secara tepat waktu. Mulai pukul 00 tanggal 14 Januari hingga pukul 23 tanggal 23 Januari teman-teman. Jadi event ini dari tanggal 14 sampai tanggal 22 Januari ya. Dan untuk pembelian item yang diskon itu dari tanggal 16 sampai 22 Januari teman-teman. Berarti besok ya kita sudah bisa membeli item yang didiskon seperti skin hero dan
apa tadi yang Pregman itu ya, Pregman menggunakan BP teman-teman. Jadi untuk event ini seperti biasa ya teman-teman ya, di nggak beda dengan event-event web event yang pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita tinggal login lalu kita undang teman kita atau kita invite teman kita, dan apabila teman-teman kita itu membantu kita, maka kita bisa mendapatkan poin ya. Di sini ada hadiah-hadiah yang bisa kita klaim apabila kita telah melewati level-level dalam misinya ya. Di sini ada hero dire trial ya. Kebanyakan sih trial ya teman-teman ya. Lalu ada hero granger dengan skinnya, yaitu skin Dom Desterminator itu ya, yang elite itu trial juga 3 hari 3 hari. Itu di Spring Festival Pack yang ketiga ya teman-teman ya. Lalu ada apa lagi nih? Ada Bell BP Card dan ada Epic Spawn dan ada Epic Recall ya. Jadi dapat epic-epic ya di sini ya. Dan itu 3 hari semua teman-teman. Jadi kebanyakan untuk item yang ada di sini adalah trial saja ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga gratis ya. Lalu ada New Arrival Token Hero Selena dengan skin virusnya dan Sacred Statue Selena ya, Abyssal Shadow, jadi satu paket gitu. Dan semuanya juga trial teman-teman. Dan di sini yang menurut saya paling worried sih yaitu Starlight Member trial ini ya. Tapi sayangnya trial ya, 3 hari saja dengan Hero Lunok 3 hari dan skin Starlight-nya yaitu Ice Blossom. Jadi itu skin Starlight-nya yang udah lama ya. Dan itu bisa kita dapatkan secara gratis dengan kita menyelesaikan di event ini. Namun sayangnya trial saja. Seperti biasa kita tinggal share event ini di Facebook, Twitter, Messenger, atau teman-teman bisa juga copy link lalu teman-teman share di media sosial teman-teman, atau di YouTube ini, di video ini juga bisa ya. Dan apabila nanti teman-teman yang melihat bisa membantu dan mendapatkan poin dari event tersebut teman-teman. Jadi seperti itu untuk eventnya ya teman-teman ya. Jadi yang telah hadir di Mobile Legends teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.